Pertandingan yang digelar di Gedung Bulat Jalan Jakarta ini nantinya diikuti oleh 9 kabupaten kota yang ada di Kaltim. Berbagai kelas diturunkan di ajang ini, mulai dari kelas junior berseri dan juga senior yang mencapai puluhan kelas. Sumarlani, selaku Ketua Umum Cabang Olahraga Gulat Kaltim, menegaskan bahwa sosialisasi kepada para atlet pada 2 bulan sebelumnya. Tentunya kesiapan yang ada harus sudah matang untuk memberikan yang terbaik saat kejuaraan dimulai nantinya. Pelaksanaan kejuaraan sendiri dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus di Gor Gulat Jalan Jakarta 2. Mahakam Ulu sebagai kabupaten baru yang belum mempunyai cabang olahraga gulat saat ini sudah diberi instruksi untuk membentuk kepengurusan. Dalam waktu sebulan saja, Mahakam Ulu harus sudah memiliki struktur organisasi dan juga mencari atlet berpotensi agar bisa setara dengan kabupaten kota lainnya sehingga dapat ikut bertanding di Kejurda Kaltim 2017. Dari Samarinda, Muhammad Rizki memberitakan.